Oke, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Agus Herdadi Satria, ya, yang akan membahas seputar dunia bela diri dan review produk-produk bela diri. Ya, kali ini saya akan bahas salah satu produk sepatu gulat, ya, yang menurut saya harganya paling murah, ya, paling terjangkau dan ini ori. Ya, apa aja produknya? Teman-teman pasti penasaran. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe untuk berlangganan video-video dari saya. Oke, teman-teman, langsung aja tanpa panjang lebar kita buka produknya yang mau kita bahas, ya. Oke, dari packaging luar, ya, hampir sama seluruh Adidas packagingnya seperti ini. Dan oke, kita unboxing. Tata. Oke, ya, Adidas yang terbaru. Biasanya plastiknya ada semacam transparan paper seperti ini dan ada gambar-gambarnya begitu, dan ini menambah keunikan Adidas. Oke, ya, kita buka pelan-pelan. Nah, ini dia. Saya putar pelan-pelan nih biar teman-teman bisa lihat secara detail, ya, sepatunya. Oke, dari atas, ya, ini dari atas. Kemudian ini dari samping, ya. Dari samping. By the way, tipenya ini tipe HCP, ya. HCP, ya. XCP gitu, ya. Nanti saya kasih tulisan di ini layarnya, ya. Nah, ini bahannya sederhana tapi kuat dan original dari Adidas, ya. Oke, dan bawah bagian solnya. Oke. Memang ini yang membedakan dari yang lain, ya. Soalnya paling sederhana sih, tapi ini kuat, ya. Dan ini coba, ya, lemnya bagus banget, kuat meskipun soalnya kuning. Kadang-kadang ada brand image bahwa kalau soalnya kuning itu barang murahan, ternyata enggak, ya. Ini teman-teman bisa lihat kalau ini kuat, ya. Dan kemudian ini ada emboss Adidas, ya. Bisa lihat di sini, ya, emboss Adidas original, ya. Original, dan di belakang juga ada logo Adidas. Ini sablon, ya, sablon tapi agak-agak timbul gitu. Oke, kemudian selain dia pakai tali, ya, dia juga dibantu dengan velcro, ya. Sekilas sih modelnya mirip-mirip lah sama Combat Speed, ya. Combat Speed tadi kan harganya 1.650-an, ya, kalau di online-online. Kalau ini harganya sekitar 1 jutaan, ya. 1 juta sampai 1,2 juta, ya. Macam-macam tergantung tokonya tuh, ntar, ya. Jadi sekitar 1 juta 100, 1 juta 200-an, ya, kalau harga pasarannya. Tuh. Dan bagian dalam coba kita buka. Ya. Oke, nah, bagian dalam juga ada sablon Adidas. Sablon Adidas, ya. Kelihatan mungkin. Oke, sablon Adidas. Dan ini made in China. Made in China. Made in China. Kelihatan? Ya, made in China. Oke, made in China. Ya. Tapi tetap ori, ya. Sekarang itu Adidas rata-rata bikin di Cina, tapi ya ori. Ya. Mungkin di sana namanya di China, apa-apa bisa dibuat. Mulai dari yang asli, ya, sampai yang tidak asli. Oke. Dan tentunya teman-teman pasti dapat sepasang lah, ya, kalau beli ini. Oke. Yap, itu, ya, untuk teman-teman penggemar olahraga gulat, wrestling, ya, atau MMA juga bisa pakai ini, ya. Silahkan coba. Ini harganya cukup terjangkau dan sudah dapat barang premium. Oke, sekali lagi ini serinya HCV gitu, ya, HCV. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu aja review dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman nanti kalau mau beli, saya akan lampirkan linknya di bawah di bagian deskripsi. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di review saya yang selanjutnya. Sukses selalu untuk teman-teman. Bye-bye.